Oke guys, sekarang saya tersesat nih sama si Bambang nih. Ngapain lagi si Bambang? Kamu ngapain Bambang? Ngapain Bambang? Kok pegang apa lagi nih si Bambang guys? Cari mangga. Oke sip. Ternyata Bambang pakai. Lah, ya coba lihat Bambang itu alat apa Bambang? Lah, itu alat untuk menjinakkan dinosaurus Bambang. Lah, kok lu malah pakai jadi ini sih? Cari mangga sih? Gimana sih lu Bambang? Iya guys, saya pernah lihat ini ya. Kau dapat dari mana Bambang? Terserah lu dah Bambang. Di sini kita mau keluar dari hutan ini teman-teman. Saya tersesat ya sama si Bambang. Dan ya kata penghuni hutan ini, katanya kita ke arah sana teman-teman ya, arah matahari sana teman-teman. Ayo Bambang, ayo. Oke, di sini kita bakalan jalan ke sana aja teman-teman ya. Ayo Bambang, barengan. Nah dan di sini kita dikasih pedang untuk jaga-jaga teman-teman. Oke, kita jalan ke sini. Kemana ya? Arah mana ya ini ya? Sini kah Bambang? Coba ke sini Bambang. Oh, apa itu Bambang? Dinosaurus Bambang. Dinosaurus. Loh Bambang. Bambang, dinosaurus Bambang. No, mundur Bambang. Mundur. Nah, gede banget guys. No. Bambang dimakan guys. Bambang dimakan. Tolong lari. Bambang dimakan guys. Bentar. Oh, kayaknya ini alat untuk nge-stunnya dia, teman-teman. Nuh, ambil tuh, Bambang. Oke, bentar. Kita bakal stun dia, teman-teman, ya. Mana dinosaurusnya, guys? Loh. Gak kelihatan kocak. Stun, Bambang. Oh, akhirnya dia tumbang, Bambang. Oke, sip. Oh, gede banget, guys. Teman-teman bisa lihat badan kita yang kecilnya kayak gini. Terus dia gedenya kayak gini, Bambang. Gede banget, sumpah guys. ini kakinya kocak. Kirain ada buah baru gitu di pohon. Lah kok hilang Bambang. Lah, gak kelihatan guys. Dia bangun lagi kocak. Oke sip. Saya dimakan, sip. Kita dua-duanya dimakan guys. Oke lah guys, jadi seperti itu. Ini adalah add-on sesuai judul dan thumbnailnya. Di sini saya masukkan add-on Jurassic Park teman-teman ya. Jadi ada banyak dinosaurus. Dan di sini mungkin saya bakalan ke game mode C dulu. Ntar lah, kok ada ginian Bambang? Ini blok baru kah? Oh ini kayaknya fosil Bambang. Sini. Ini kayaknya fosil dinosaurusnya teman-teman. Nah, ada fosil dinosaurusnya loh. Oke sip. Oke sini Bambang. Nah di sini saya sudah sediain chestnya teman-teman lah. Oh ya, ini saya tadi nge-spawn yang ini teman-teman. Oke, di sini saya sudah sediain chestnya. Nah dan isi chestnya itu ada berbagai macam telurnya teman-teman. Mungkin di sini saya bakalan mulai dari bawah. Lah diambil sama si Bambang. Ya udah ambil Bambang, ambil. Penuhin dulu inimu. Nah, ambil. Nah, kita bakalan ambil sampai 9 teman-teman. Kita penuhin ini ya. Oke, sip. Nah, kau dulu deh Bambang, spawn dulu. Yang pertama. Coba itu apa? Ini apa, guys? Coba kalian komentar, ini dinosaurus apa? Oh, dia menyerang pakai ekornya, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Nah, warnanya kayak gini ya, kayak warna Pokemon gitu, teman-teman. Oke, coba yang kedua Bambang, yang kedua. Oh, ini dinosaurus yang apa ya, yang kecil-kecil gitu, teman-teman, yang larinya cepat kayak apa ya? Lupa lagi namanya, teman-teman. Coba spawn yang ketiga Bambang. Nah, kita lihat nih. Oh, ini sama, teman-teman. Oh, ini dinosaurus T-Rex, teman-teman. Oh, ini sejenis sama yang ini ya. Nge-lag. Kok tiba-tiba nge-lag sih, Bambang? Loh. Oke. Oh ini sejenis. Lah kok ada ini Bambang? Oh dia mati guys. Dia mati apa tidur nih? Kayaknya dia mati karena dimakan. Oke coba yang keempat Bambang. Bambang mana sih? Coba spawn lagi. Oh ini dinosaurus yang T-Rex teman-teman ya. Oh dia nggak memakan. Oh makan deng. Kita ini nggak memakan sesama T-Rex. Dimakan loh teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Oke. Dia makan teman-teman. Sip. Coba spawn lagi Bambang. Spawn lagi.
Oh, ini yang keroco-keroconya yang kecil, teman-teman ya. Nah, kita beralih ke sini. Oh, ini apa, guys? Oh, ini dinosaurus yang ini ya. Yang apa namanya? Yang leher panjang gitu, teman-teman. Tapi dia punya ekor yang kayak ini, teman-teman. Dinosaurus yang ini ya. Nah, ini. Jadi dia itu kayak menyerang pakai ekornya, teman-teman. Nah, lihat Bambang. Nah, coba spawn lagi, Bambang. Nah, ada apa lagi? Oh, oke. Okay. Kayak kroco-kroco gitu ya. Dinosaurus-dinosaurus kecil. Yang biasanya itu dinosaurus-dinosaurus gini yang larinya cepat, yang garang, teman-teman ya. Coba lagi, Bambang. Mana lagi? Ini gede loh, teman-teman. Waduh, diseruduk, teman-teman ya. Nah, ini ada tanduknya gitu, teman-teman. Nah, saya lupa nama dinosaurusnya yang ada topinya gitu, yang kayak kepala-kepala gini. Nah, coba lagi, Bambang. Apa lagi, Bambang? Nah, oh, ini kayak yang kroco-kroco. Saya nggak paham, teman-teman, kenapa banyak yang kroco-kroco ya. Saya nggak terlalu paham begitu dunia dinosaurus. Coba spawn lagi, Bambang. Lah, yang dinosaurus gedenya dimakan, guys. Mati ya. Oke, sip. Oke. Coba lagi, Bambang. Mana lagi? Udah habis? Oke, selanjutnya saya, guys. Kita mulai dari sini. Oh, ini kayak dinosaurus-dinosaurus kecil gitu ya. Yang berkoloni gitu, yang ngejar. Oh, ini sama, cuma warnanya beda, guys. Nah, ini yang keren sih menurut saya, teman-teman. Yang gede ini ya. Teksturnya bagus gitu. Nah, kita spawn lagi ini. Ini garang sih ini, teman-teman. Oh, dia memakan sesama ya. Nah, ini lagi. Ini gede nih, teman-teman. Gede. Oke, ini hampir sama-sama yang T-Rex yang sebelah sana, teman-teman. Tapi, ini coraknya beda. Nah, dia kayak ada jambul-jambulnya gitu, teman-teman. Nice. Kita spawn lagi ini. What? Ini yang paling gede sih, teman-teman. Ini dinosaurus yang paling gede. Diinjak sekali langsung penyok, teman-teman ya. Lihat nih kakinya. Bayangkan kita yang apa ya, hidup di zaman sekarang, setingginya 2 blok gini. Nah, 1 blok kan biasanya di Minecraft itu kan 1 meter tuh. Bayangkan gedenya berapa meter ini, guys, kalau kita lihat dari sudut pandang Minecraft. Karakter saya yang tingginya 2 meter dan melihat dinosaurus leher panjang segede ini, teman-teman. Waduh. Oke, sip. Nah, kita spawn lagi ini. Ini apa? Oh, ini sama. Ini sama, teman-teman. Kita spawn yang ini. Oh, ini kroco-kroco, teman-teman. Ada banyak kroco-kroco ya. Nah, ini garang nih, teman-teman. Matanya, teman-teman bisa lihat. Ada, apa ya, tanduk-tanduk merahnya gitu. Dia ikut makan, guys. Dia ikut makan ya. Oke, sip. Ada corak-coraknya beda gitu, teman-teman, dari yang lain. Nah, ini apa? Oh, ini hampir sama dinosaurus yang tadi di sebelah sini. Tapi sayangnya udah habis dimakan, teman-teman. Ini coba lagi. Oh, ini yang kroco-kroco, teman-teman, yang kecil ya. Oke, sip. Ini sih masih favorit ini sih. Nah, ini bagus loh modelnya, teman-teman. Oke, mungkin di sini saya bakalan ini udah semua. Nah, kita bakalan coba yang lain, spawn yang lain. Nah, kamu sudah ambil ke Bambang? Sudah ambil? Oke, Bambang udah ambil. Kita ambil lagi 9 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisa 2 ya. Oke, sip. Gak apa-apa. Coba spawn Bambang. Yang pertama. Apa Bambang? Ini tadi yang dinosaurus gede ya. Yang kita dapat tadi di jungle. Nah, oke, sip. Tapi masih besar yang dinosaurus ini sih. Yang tadi yang lehernya panjang, teman-teman. Coba lagi Bambang. Spawn lagi Bambang. Oh, ini kroco-kroco. Gue bosan banget lihat yang kroco. Gue suka yang lihat yang gede-gede kayak gini, teman-teman. Bayangkan kita dikejar T-Rex dan tinggi kita seperti ini, teman-teman. Waduh. Oh, ini? Ini yang lu spawn lagi, Bambang? Oh, dia hampir sama besar ya. Tapi walaupun kayaknya lebih besar yang ini deh, Bambang. Lebih besar yang ini, guys. Nah, coba spawn lagi, Bambang. Apa lagi? Oh, ini hampir sama sejenis sama yang ini ya. Dia bisa berenang loh, teman-teman. Nah, dia sejenis yang itu ya. Tapi ini yang kecil dan
tanduknya itu beda. Oke sip, dan dia lebih lambat gitu. Coba spawn lagi Bambang, apa lagi? Nah, ini yang gue suka juga nih, yang T-Rex gede gini teman-teman. Dia apa ya, kayak T-Rex kecil gitu tapi versi besarnya gitu teman-teman. Tapi ada ini teman, kayak ada piringan-piringan gitu, tanduk-tanduk di punggungnya teman-teman. Oke, lagi Bambang, apa lagi Bambang? Biarin dia berkelahi di sebelah situ ya. Ini monster laut Bambang, spawn di laut, coba Bambang, coba spawn di laut. Kita mau lihat ya. Waduh. Bayangkan teman-teman, kita dimakan dengan apa namanya? Dinosaurus atau paus yang kayak gini teman-teman. Waduh. Kayak ini ya, kapal selam besarnya teman-teman. Oke, sip. Bambang nih yang takut sama monster-monster laut teman-teman. Bambang masih ini ya, apa ya namanya? Fobia kedalaman laut. Fobia laut lah teman-teman ya. Kita besarnya seperti ini teman-teman, dan dinosaurus besarnya seperti ini. Oke, sip. Habis sih kita kalau dimakan teman-teman. Oke, next lagi Bambang, apa lagi? Mungkin kita bakalan clearin dulu ini. Nah, oke, udah pada mati. Oke, coba spawn lagi Bambang. Oh, ini hampir sama yang tadi teman-teman. Yang pertama ya. Kalau dia mati dia mengapung-apung kayak gini Bambang. Oke, sip. Oke. Ini yang dinosaurus yang sama tadi teman-teman. Cuman ini nggak ada corak-coraknya. Tapi bagus lah, bagus. Terus nggak ada apa ya, semacam tanduk-tanduk gitu di punggungnya. Coba spawn lagi Bambang. Oh, ini yang di laut Bambang. Coba spawn di laut Bambang itu. Itu untuk di laut ya. Nah, coba spawn di laut Bambang. Oh, ternyata ada banyak juga untuk yang di laut teman. Ada banyak, baru dua padahal. Nah, oke sip. Ini kayaknya lebih cepat daripada yang ini teman-teman. Nah, iya sih, ini lebih cepat teman-teman ya. Kelihatannya kayak buaya gitu teman-teman. Oke. Kayaknya buaya purba. Coba lagi Bambang, spawn lagi Bambang. Apa lagi? Yang di laut lagi kah? Oh, ini enggak. Ini yang terbang lagi ya. Oke, sip. Coba lagi Bambang. Apa lagi? Udah habis. Oke, sekarang giliran gua Bambang. Nah, ini apa nih? Oh, ini yang leher panjang juga teman-teman. Tapi ini yang apa ya? Ini lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, masih ada dua lagi Bambang di chest Bambang. Coba lu ambil Bambang. Nah, ini T-Rex kroco-kroco. Nah, ini hampir sama yang tadi teman-teman, yang ada punggung-punggungnya gitu, tapi cuma beda motif. Nah, bagi teman-teman yang anak-anak yang suka dinosaurus-dinosaurus gitu, zaman-zaman purba. Nah, coba kalian komentar di bawah dinosaurus-dinosaurus favorit kalian yang mana teman-teman. Coba yang ini, apa ini? Ini ada hijau-hijaunya gitu. Oke, sip. Coba yang ini. Nah, ini kayak kroco-kroco gitu teman-teman, yang mulutnya itu panjang teman-teman. Oke, hampir sama sih modelnya teman-teman. Lah, kok ada ini teman-teman? Kayaknya ini pengurus ininya teman-teman, Jurassic Park-nya ya. Terus ini lagi. Oh, ini ada burung unta. Oke, dan sudah itu dan yep. Oh, ini apa ini Bambang? Oke guys, seperti itu ya. Sisanya dua tadi apa Bambang? Coba lu spawn Bambang, sisanya dua tadi apa? Nah, ini ya. Ini keren nih. Dinosaurus yang gini teman-teman. Ada coraknya, terus matanya itu ada apa ya? Merah-merah gitu di kepalanya. Kayak ayam. Beda ya sama ayam ya. Oke, coba spawn lagi yang Bambang, yang terakhir Bambang. Yang terakhir, yang terakhirnya nanggung gini teman-teman. Tapi dia ada ininya Bambang. Coba kau lihat. Tuh. Kayak ada siripnya gitu loh. Oke, iya. Gue pernah lihat sih teman-teman dinosaurus yang kayak gitu. Maksudnya lihat di film-film ya. Bukan lihat secara langsung. Kalau lihat secara langsung mah mana ada guys ya. Oke guys, jadi seperti itu. Kayaknya ini pawangnya teman-teman, karena dia nggak digigit ya. Malah ngelirik-ngelirik gitu teman-teman. Oke, sip.
Oke guys, dan yep, di add-on ini juga ada banyak teman-teman senjatanya. Semisal ini. Ini untuk digunakan untuk menjinakkan atau menstun ini teman-teman. Menstun dinosaurus ya. Nah, otomatis dia ke-stun, kita bakalan stun semua. Nah, ini tadi kita pakai untuk buat dinosaurusnya itu tidur teman-teman, tertidur ya. Nah, atau dia langsung loyo gitu teman-teman karena kena kontak listrik. Nah, lah kok dia bangun? Oke, dan juga masih ada juga yang ini. Kalau yang ini tembakan bius kayaknya teman-teman. Maybe kita bakalan tembak kroco-kroco ini. Nah, dia langsung seketika tidur ya. Nah, ini nih yang bangun nih. Tembak. Nah, dia langsung tidur. Nah, seperti itu teman-teman. Ini juga kita tembak. Nah, dia langsung tidur gitu, guys. Dia kayak langsung ke bius gitu ya. Nah, sip. Dan juga di sini masih banyak sebenarnya teman-teman. Ada fosil-fosilnya, ada DNA-DNA-nya, ada dagingnya juga teman-teman ya. Nah, di sini juga masih ada banyak item-itemnya, tapi saya kurang paham cara pakainya gimana teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu coba teman komentar di bawah gimana caranya. Malah tidur siang semua. Enggak Bambang, dia di bius Bambang. Oke, coba teman yang tahu cara gunainnya gimana, coba kalian komentar di bawah. Di sini juga ada chip, ada DNA. Oke, sip. Jadi seperti itu kayaknya ini lebih ke DNA-DNA-nya ini ke lebih ke laboratoriumnya gitu. Di sini juga ada blok-bloknya ini. Nah, saya nggak paham ini blok-blok apa, teman-teman. Nah, ini kayak penyatuan DNA-nya kali ya yang ini. Nah, oke. Ini. Nah, ini nih untuk menyatukan DNA-nya. Tapi gimana caranya saya nggak paham, teman-teman ya. Coba teman-teman yang paham, tinggal download. Coba kalian sendiri. Gimana experience-nya, eksperimennya. Oke. Ini apa nih? Profil Mantah Corp. Oh, ini kayaknya perusahaan gitu. Kayak apa ya? Corporation-nya gitu. Oke lah. Kita sudah spawn semua berbagai macam dinosaurusnya. Oh ya, lupa. Di sini ternyata ada ininya juga, teman-teman. Ada hologramnya ya. Nah, dan juga ada telur-telurnya. Nah, ini untuk telur-telurnya nih. Setiap telur-telurnya ini ada nama-namanya. Tapi kok telurnya itu kayak telur ayam ya? Kayak telur ayam, guys. Kayak telur ayam, guys. Nah, jadi teman bisa lihat nama-namanya itu Allosaurus X. Nah, nanti dia bisa menetas gitu, teman-teman. Dan yang ini adalah hologram, teman-teman. Nah, bentar. Kita bakalan pindahin ini ke atas. Ini kita ambil. Nah, ini adalah hologram-hologramnya. Nah, oke, keren. Ada hologramnya gitu, teman-teman. Jadi dia nggak gerak. Namanya juga hologram. Dia nggak gerak. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Di dunia nyata ada hologram ginian nggak sih, teman-teman? Nah, coba kalian komentar di bawah dah. Kita pengen lihat gitu gedenya yang di zaman purba dinosaurus itu seperti apa. Apakah sesuai dengan add-on ini, teman-teman? Gedenya seperti ini, coba kalian komentar di bawah, teman-teman, ya. Nah, semisal kita manusia sekarang, manusia modern, dan yep, dinosaurus zaman purba seperti ini, teman-teman. Oke sih. Oke, sip, jadi seperti itu, teman-teman. Oke, guys, mungkin sekian aja dari video kali ini. Kita sudah nge-spawn semua untuk dinosaurus-dinosaurusnya. Mungkin dari kalian banyak yang tahu nama-nama dinosaurusnya, tapi saya bersama Bambang tidak paham, teman-teman. Saya hanya tahu T-Rex. Lah, tadi telurnya menetas, guys. Yang saya taruh di sini menetas, Bambang. Oke, sip. Nggak nunggu lama, telurnya menetas ya. Oh ya, lupa. Link di deskripsi bagi teman-teman yang ingin coba ya, oke? Oke, guys, mungkin sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Kita pulang ke zaman purba. Ayo, nggak mau saya Bambang. Ya udah lu aja Bambang pulang. Oke, guys, bye bye.